Mesin las 450 watt yang terbaru dari Multipro dengan tipe INA 125A IGBT inverter. Mesin las 450 watt yang terbaik ya. Ini kawat las yang digunakan di mesin las 450 watt atau di las listrik. Kira-kira kemampuan dari mesin las seri yang terkecil ini itu berapa mili ya. Di sini saya ada kawat las dengan ukuran 2 mili, 2,6, 3,2 dan 4 mili ya. Kira-kira mesin las yang 450 watt ini bagusnya di kawat las yang tipe berapa ya? Karena mesin las ini mesin las yang produk dalam negeri, karena di sini tertulis dedikasi untuk negeri ya, karya anak bangsa. Mesin las yang paling terkecil ya. Saya akan nyalakan untuk mesin lasnya. Untuk suaranya cukup halus dan sangat ringan sekali. Ini sangat kecil. Mesinnya di dalam juga kelihatan sangat simple sekali ya, dengan berpendingin fan atau udara dari kipas ya. Oke, yang pertama saya akan gunakan kawat las yang ukuran 2 mili ya. Yang ukuran 2 mili. Yang ukuran 2 mili. Oke, 2 mili sangat lancar sekali. Ini bisa kita lihat hasilnya. Ini 2 mili. Oke, yang kedua dengan 2,6 ya. Ini ukuran 2,6. Kita coba di 2,6 mili. Oke, ini 2,6 ya. 2,6 masih oke. Artinya masih bisa menyala dengan baik ya. Hasilnya juga cukup bagus ya. Kita coba yang 3,2 ya. Ini yang 3,2.
Kita coba yang 3,2. Ini 3,2. Untuk ininya agak sedikit berat ya, 3,2 ya. Jadi maksimal di penggunaan 3,2 mili ya. Jadi di 3,2 mili untuk penggunaan di mesin las 450 watt ini. Karena di 3,2 mili agak sedikit berat ya. Tapi kita coba di 4 mili ya. Kita coba tes di 4 mili seperti apa ya. Kita hanya untuk tes saja ya. Jadi mesin las atau kawat las untuk mesin las 450 watt ya. Las listrik yang 450 watt. Untuk 4 mili tidak bisa ya, di 4 mili kurang nyala apinya kurang besar ya. Kalau kita paksa bisa tapi dia kurang matang ya, jadi kurang matang sempurna. Oke, tapi untuk pengelasannya cukup bagus ya. Jadi cukup bagus di 2 mili, 2,6 mili, 3,2 maksimal ya. Jadi kawat las untuk las listrik 450 watt itu direkomendasi di 2,6 ya. Di 2,6 mili ya. Untuk penggunaan kawat las mesin las multipro yang terbaru ya, dengan tipe INA 125MZ. Jadi mesin las yang dengan kategori expert untuk pemakaian rumah tangga atau pemakaian di bawah ya, atau pemakaian untuk kelas bawah ya. Dengan garansi mesin kurang lebih sekitar 6 bulan ya. Untuk garansi produknya cukup bagus, cukup mumpuni ya, kecil tapi sangat kuat, sangat bagus. Mesin las yang paling kuat nih, atau mesin las yang paling bagus untuk seri yang paling kecil ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya, untuk pertanyaan sekitar mesin las multipro atau mesin las dengan teknologi IGBT inverter ya. Mesin las 450 watt yang terbaru dari Multipro dengan tipe INA 125A IGBT inverter. Mesin las 450 watt yang terbaik ya. Ini kawat las yang digunakan di mesin las 450 watt atau di las listrik. Kira-kira kemampuan dari mesin las
seri yang terkecil ini itu berapa mili ya. Di sini saya ada kawat las dengan ukuran 2 mili, 2,6, 3,2 dan 4 mili ya. Kira-kira mesin las yang 450 watt ini bagusnya di kawat las yang tipe berapa ya? Karena mesin las ini mesin las yang produk dalam negeri, karena di sini tertulis dedikasi untuk negeri ya, karya anak bangsa. Mesin las yang paling terkecil ya. Saya akan nyalakan untuk mesin lasnya. Untuk suaranya cukup halus dan sangat ringan sekali. Ini sangat kecil. Mesinnya di dalam juga kelihatan sangat simple sekali ya. Dengan berpendingin fan atau udara dari kipas ya. Oke, yang pertama saya akan gunakan kawat las yang ukuran 2 mili ya. Yang ukuran 2 mili. Yang ukuran 2 mili. Oke, 2 mili sangat lancar sekali. Ini bisa kita lihat hasilnya. Ini 2 mili. Oke, yang kedua dengan 2,6 ya. Ini ukuran 2,6. Kita coba di 2,6 mili. Oke, ini 2,6 ya. 2,6 masih oke. Artinya masih bisa menyala dengan baik ya. Hasilnya juga cukup bagus ya. Kita coba yang 3,2 ya. Ini yang 3,2. Kita coba yang 3,2.
3,2. Untuk ininya agak sedikit berat ya, 3,2 ya. Jadi maksimal di penggunaan 3,2 mili ya. Jadi di 3,2 mili untuk penggunaan di mesin las 450 watt ini. Karena di 3,2 mili agak sedikit berat ya. Tapi kita coba di 4 mili ya. Kita coba tes di 4 mili seperti apa ya. Kita hanya untuk tes saja ya. Jadi mesin las atau kawat las untuk mesin las 450 watt ya. Las listrik yang 450 watt.